langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, klik file baru. Kemudian kalian masukin satu foto. Lalu tambahkan audionya, klik di extract. Nah, di situ kalian pilih lagunya. Oke, yang akhirnya jangan lupa kalian hapus. Nah, sekarang aku mau nambahkan beatnya dulu. Klik di musiknya, kemudian pilih GBG potongan. Kemudian kalian tambahkan irama dan seperti biasa. Nah, kalau sudah klik checklist, kemudian fotonya ini kalian panjangin durasinya jadi 10.4s. Nah, sekarang kita tambahkan overlay, klik overlay, kemudian ditambahkan overlay. Nah, di situ kalian masukin foto yang baru. Nah, durasinya itu kalian panjangin sama seperti foto yang di atas ya, guys. Oke, kalau sudah sekarang kalian klik tutupi. Pilih menu tutupi. Kemudian kalian pilih yang strip film. Nah, kemudian kalian kecilin sehingga berbentuk garis. Nah, kalau sudah sekarang kalian geser ke paling atas. Kemudian kalian tambahkan keyframe di awal. Nah, di titik bit yang pertama ini kalian pilih menu tutupi. Klik tutupi, kemudian kalian geser kotaknya lagi ke bagian mukanya. Di sini aku mau posisikan di wajahnya. Nah, kemudian kalian lanjut lagi ke titik bit selanjutnya. Nah, kemudian kalian turunin lagi. Di titik bit selanjutnya kita naikin lagi. Di titik bit selanjutnya kita naikin lagi. Nah, kalian bisa letakkan di bagian mana saja. Pokoknya kalian bikin naik turun gitu, tapi posisinya terserah mau di mana aja, guys. Nah, di titik bit yang terakhir, kalian ketengahin dulu. Kalian ketengahin, kemudian kalian perlebar sampai garis kuningnya tidak kelihatan lagi. Nah, setelah itu, di antara keyframe pertama dan kedua, di tengah-tengah ini kalian pilih grafik. Pilih grafik, kemudian grafik, kemudian kalian pilih yang keluar. Nah, kalian kasih aja ke semua pertengahan keyframe sampai ke keyframe yang terakhir. Nah, selanjutnya kalian tambahkan satu foto. Foto yang sama seperti overlay tadi. Kemudian kalian atur durasinya jadi 0,5. Kemudian kalian salin lagi fotonya, kalian atur durasinya jadi 1.8s. Nah, kemudian di situ yang foto pertama ini kalian kasih animasi guncang 1. Masuk, kemudian pilih guncang 1. Nah, untuk foto yang ini kita zoom dulu fotonya. Kemudian kalian kasih keyframe di awal. Nah, lalu kita ke titik bit yang kedua. Di sini kalian fotonya miringin ke kanan.
lalu ke titik bit keyframe, lalu ke titik bit yang ketiga. Fotonya kalian miringin ke kiri. Nah, yang keempat, di titik bit yang keempat, fotonya kalian lurusin. Lurusin seperti semula. Nah, di titik bit yang kelima atau terakhir, untuk keyframe terakhir di sini kalian pastiin fotonya seperti semula. Nah, sekarang kalau sudah, kalian tambah lagi keyframe di samping kanannya. Nah, di bagian sini kalian tambahkan keyframe, kemudian kalian naikkan fotonya, kalian geser ke atas. Kemudian selanjutnya juga kalian tambahkan keyframe di samping kanan, fotonya kalian naikkan ke atas. Nah, di antara keyframe 1 dan keyframe kedua ini, di pertengahannya kalian tambahkan lagi grafik. Pilih grafik yang keluar. Oke, kalau sudah kalian tambahkan animasi di sini, kalian pilih animasi, kemudian pilih yang masuk, kemudian kalian pilih perbesar 2. Durasinya kalian fullin, lalu klik checklist. Selanjutnya kita tambahkan foto yang baru. Nah, kalian atur dulu durasinya jadi 2.3s. 2.3s. Kemudian kalian zoom dulu, lalu kita tambahkan keyframe di awal. Tambahkan keyframe di awal, kemudian kalian ke titik bit yang kedua. Di titik bit yang kedua kalian zoom fotonya. Nah, kemudian di titik bit yang ketiga kalian perkecil lagi. Kemudian ke titik bit yang keempat kalian zoom lagi. Nah, dan yang kelima kalian perkecil lagi. Titik bit ke-6 kalian zoom lagi, kemudian yang terakhir kalian pasin seperti semula. Nah, kalau sudah kalian tambahin lagi keyframe di samping kanan. Lagi keyframe di samping kanan. Di sini kemudian fotonya kalian naikkan. Nah, kalian tambahin aja sampai ke keyframe yang terakhir. Nah, kalau sudah sekarang di setiap pertengahan antara keyframe pertama dan kedua, di situ di tengahnya kalian tambahkan grafik, kemudian pilih grafik keluar. Nah, kalian bisa tambahin aja sampai ke pertengahan keyframe yang terakhir. Nah, kemudian kalau sudah kalian bisa tambahkan animasi, pilih animasi, kemudian pilih yang masuk. Nah, pilih animasi yang perbesar 2. Durasinya fullin, lalu klik checklist. Selanjutnya kalian tambahkan lagi foto yang baru. Kemudian kalian atur sesuai formatnya 9:16. Nah, kemudian kalian zoom dulu fotonya. Lalu kalian tambahin keyframe di awal, kemudian lanjut di titik bit yang kedua. Di situ kalian tambahin lagi keyframe, kemudian turunin fotonya. Tambahin lagi di samping kiri keyframe-nya, kemudian kalian naikkan sedikit. Nah, tambahin lagi keyframe di titik bit yang ketiga, kemudian di samping kirinya. Terus kalian naikin fotonya. Nah, kalau sudah kalian tambahkan animasi untuk foto yang ini, pilih combo, kemudian kalian pilih perbesar 1. Nah, untuk di foto yang ini kalian tambahkan efek. Kalian pilih efek video, kemudian pilih yang bagian dasar. Nah, di situ kalian pilih yang cermin. Kalian bisa kecilin dulu.
Nah, kemudian kalian salin dan kalian letakin lagi bit antara 4 dan 5 di sini. Akhir kita tambahkan lagi satu foto. Durasinya kalian atur jadi 0,5s. 0,5s. Nah, kemudian kalian salin. Salinannya kalian pasin sama musiknya. Nah, foto pertama kalian atur animasinya jadi guncang satu. Nah, untuk foto ini fotonya kalian zoom dulu. Kemudian kalian tambahin keyframe di awal, lalu tambahin lagi keyframe di titik bit selanjutnya. Di sini fotonya kalian miringin ke kanan. Kemudian tambahin lagi keyframe di akhir. Lalu fotonya kalian miringkan ke kiri. Kemudian keyframe di awal, fotonya kalian zoom. Kemudian tambahin lagi keyframe di samping kanannya, fotonya kalian perkecil. Nah, di titik bit yang kedua, di situ kalian tambahin keyframe di samping kirinya. Di samping kiri kalian tambahin keyframe. Kemudian fotonya kalian kecilin.